GP Mania, seneng banget nih Asput bisa ada di tengah-tengah GP Mania yang pastinya udah pada standby di depan TV untuk menyaksikan kualifikasi MotoGP Mandalika 2022. GP Mania udah pada excited sama Asput juga, makanya biar makin seru nih Asput mau bagi-bagi hadiah dengan mengundang 2 GP Mania terpilih untuk bermain games berhadiah uang tunai. Kira-kira siapakah GP Mania yang beruntung? Langsung aja yuk kita mulai permainannya. Yama, semaki di depan, full gas. Nah, ini dia kita sudah bersama dengan 2 orang GP Man yang terpilih. Ini dia, sudah ada bersama kita 2 orang GP Man yang terpilih. Kita sapa-sapa dulu ya GP Man ya. Ada Mas Ardi, halo Mas Ardi. Halo Mas Ardi. Halo, ya. Mas Ardi, suara aku kedengeran jelas? Jelas. Jelas, Mas Ardi dari mana Mas? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta, gimana udah siap bawa pulang hadiah siang hari ini? Jakarta, ya. Udah siap, siap bawa pulang hadiah untuk hari ini? Mudah-mudahan siap, siap. Siap, siap, bismillah. Siap. Kita lanjut kenalan sama lawannya ya. Ada siap. Mbak Reni, halo Mbak Reni. Halo. Mbak Reni apa kabar Mbak Reni? Baik. Baik, Mbak Reni dari mana nih Mbak? Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan. Mbak Reni ini perwakilan GP Mania, GP Mania wanita seluruh Indonesia ya. Mbak Reni semangat ya Mbak? Ya semangat dong. Semangat. Oke langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama untuk Mas Ardi. Mas Ardi, ada berapa negara Asia yang menjadi tuan rumah MotoGP tahun 2022 ini? A, 5 atau B, 6? Negara Asia ya? Iya. Yeah. Satu kata terus. Ada berapa Mas? 5. Yakin? Yakin. Yakin. Yes, jawabannya benar banget Mas. Ada 5 negara Asia. Dan salah satunya adalah negara tercinta kita ya, yaitu Indonesia. Selamat ya Mas Ardi. 1 poin untuk Mas Ardi. Selanjutnya terima kita kasih. Ke Mbak Reni. Pertanyaan pertama untuk Mbak Reni. Di tahun berapakah Fabio Quartararo lahir? A, 1967 atau B, 1999? Di tahun berapa Mbak Reni? 97. Yakin gak nih Mbak? Ayo dipikirin baik-baik. Kira-kira Fabio Quartararo itu usianya berapa sih tahun ini? 99 yakin? B. B, iya benar banget Mbak, jawabannya 99 ya. Karena Fabio Quartararo ini akan beranjak 23 tahun tahun ini. Selamat, masing-masing mendapatkan 1 poin untuk pertanyaan pertama. Kita ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua untuk Mas Ardi. Pada tahun berapa Valentino Rossi terakhir kali menjadi juara dunia MotoGP? A, 2010 atau B, 2009? 2009. Ya, jawabannya tepat sekali. Selamat ya Mas. 2 poin untuk Mas Ardi. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Mbak Reni. Mbak Reni, berapa tikungan ke kiri sirkuit Mandalika? A, 11 atau B, 6? B, 6. Benar sekali jawabannya. Masing-masing mendapatkan 2 poin. Wah, semakin kuat ya. Lanjut, pertanyaan ketiga. Mas Ardi, pada seri apa Quartararo pertama kali naik podium di kelas MotoGP? A, Catalunya 2019 atau B, Jerez 2019? Catalunya atau Jerez ya? Ayo Catalunya. Yang mana Mas? Catalunya. Catalunya tepat sekali. Selamat Mas, 3 poin untuk Mas Ardi. Lanjut ke Mbak Reni, ayo Mbak, bisa Mbak. Di manakah kota kelahiran Franco Morbidelli? A, Palermo atau B, Roma? Ayo Mbak, ayo bisa. Roma. Tepat sekali jawabannya. Wah, masing-masing mendapatkan 3 poin ini sama-sama kuat ya. Tapi harus ada satu pemenang untuk siang hari ini. Kalau gitu Asput akan kasih pertanyaan terakhir yaitu sudden death question. Sudden death question ini harus dijawab dengan benar. Aku akan kasih kesempatan untuk Mas Ardi dulu. Mas Ardi mau jawab atau mau lempar ke Mbak Reni? Jawab dong. Jawab ya? Mau jawab. Oke, ini lebih personal ke ridernya, bukan masalah teknikal. Pertanyaannya adalah, apa zodiak dari Fabio Quartararo? A, Gemini atau B, Taurus? Gemini ayo, atau ayo, Taurus? Mas?
Taurus. Yes, tepat sekali. Selamat Taurus. Ya, Mas. Kamu berhasil membawa pulang hadiah dan hadiah ini dipersembahkan oleh Yamaha Rev Show Heart semakin di depan. Selamat ya, Mas. Nah, GP Mania, ya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada kualifikasi MotoGP Mandalika 2022. Sekarang Asput kembalikan ke Angie Ang. Silakan. Yama, semakin di depan. Full gas, Paul.